Kepolisian Resort Magetan mencatat tren kasus laka lantas di Kabupaten Magetan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau naik sebesar 51,84% dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan saat menggelar press release akhir tahun 2022. Jika di tahun 2021 kasus laka lantas ada sekitar 544 kejadian, pada tahun 2022 ada sebanyak 826 kejadian. Untuk jumlah korban meninggal dunia di tahun 2021 ada sebanyak 91 orang, dan di tahun 2022 ada sebanyak 97 orang. Sedangkan untuk korban luka berat di tahun 2021 sebanyak 1 orang, di tahun 2022 sebanyak 32 orang. Korban luka ringan di tahun 2021 sebanyak 748 orang, dan di tahun 2022 ada sebanyak 1.240 orang. Menurut Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan, mayoritas kecelakaan terjadi akibat masih minimnya kesadaran masyarakat atau pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Lantas cukup menonjol di wilayah Kabupaten Magetan, yaitu jumlahnya 826, naik 53%. Dari tahun 2021 yang hanya 544. Untuk korban meninggal dunia pun juga cukup tinggi, 97 orang meninggal dunia. Itu korban usia dewasa atau anak? Ada dewasa, rata-rata dewasa. Itu di jalur arteri atau wisata? Jalur arteri. Arteri. Namun di wisata, sekali kejadian seperti kemarin Cemoro Sewu, korban langsung 7 orang, itu sangat kasus menonjol. Namun kalau di jalur arteri, biasanya korbannya cuma 1 orang meninggal dunia. Itu pemicunya karena memang kelalaian atau? Ya, banyak faktor ya. Faktor manusianya, faktor alam, maupun faktor kendaraannya, maupun faktor sarana-sarana. Tapi saya harapkan dari masyarakat, terutama kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Ya, kami masih melihat masyarakat di Magetan ini untuk tertib lalu lintas, terutama pemakai helm, masih minim sekali. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Magetan agar minimalisirlah pelanggaran lalu lintas dengan memakai helm. Itu mengurangi fatalitas dari kecelakaan. Untuk menekan jumlah korban fatalitas di jalan raya akibat kecelakaan, Kapolres Magetan berharap masyarakat atau pengguna jalan untuk lebih tertib lagi saat berlalu lintas. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV.